Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuliner memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Alhamdulillahi minasy syaithanir rajim.
Pelanggaran asusila, pelecehan agama,
perempuan, pelecehan gender, serta sanggup menaati segala peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. 5. Tidak terlibat dalam penggunaan atau pengedaran dan penyalahgunaan narkotika atau sejenisnya, serta konten informasi yang melanggar norma agama dan etika umum. 6. Bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggar pernyataan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, serta hukum yang berlaku dalam. Kepada Bapak Cecep Heriana SKM MPH, disilakan untuk menyematkan PIN dan jas alma mater kepada mahasiswa baru dari program studi Diploma 3 Kebidanan, S1 Kesehatan Masyarakat, dan S1 Keperawatan. Di roadmap itu kita mau ngapain dengan alternatif jalur atau alternatif jalan yang kita akan ikuti. Selanjutnya, hari ini kita mungkin di Kuningan merasakan kemajuan keseluruhan Indonesia, tetapi kan hari ini kita juga mungkin sedang terbelakang dibandingkan dengan negara tetangga, katakanlah Malaysia. SDM seperti apa? Perlu kita menguasai bahasa-bahasa internasional. Perlu kita menguasai teknologi-teknologi. Nah, jadi kita bayangkan ke depan 20 tahun yang akan datang seperti apa. Selanjutnya, ini yang penting tadi. Bahwa ketika kita akan Setengah puluh
Senat Sekolah Tinggi Kesehatan Kuningan dengan adanya tugas penerimaan tahun akademik 2019 dengan ini saya tutup. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, Ketua Senat dan seluruh anggota Senat meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan meninggalkan ruang sidang. Siap siaga membangun nusa negeri rapi winangun.